Pagi Show. Jumpa lagi di channel Raja Nagas. Kali ini Raja Nagas akan menyulap kompor yang sudah berkarat menjadi kompor stainless seperti di video shot sebelumnya. Raja Nagas memposting bagaimana menyulap kompor yang berkarat menjadi kompor yang bagus tadi. Oke Sob, kita tes dulu kompornya Sob. Oke, ternyata nyala Sob. Nyalanya lumayan, ini agak merah. Kita nanti eksekusi. Caranya mudah sekali Sob. Namun sebelumnya, jangan lupa nonton sampai tuntas. Like, subscribe, nyalakan lonceng, komen, dan di-share jika dirasa itu bermanfaat. Oke Sob, langkah pertama langsung saja kita ke TKP. Kita buka dulu regulatornya Sob supaya di safety. Lalu ini bagian belakang Sob, kita cabut dulu sebelah sini Sob. Cabut aja Sob ya, ini sengaja nggak dikencengin supaya gampang dibukanya. Kita udah buka semuanya, kita geser. Ini berlaku untuk semua kompor, semua jenis kompor asal sama kompornya Sob ya. Kita buka dulu tombolnya Sob, tinggal tarik aja Sob. Kelihatan ini udah berkarat semua Sob. Lalu disini Sob, ini ada pengunci Sob. Cara membukanya gampang sekali Sob, tarik dulu ke atas sedikit, lalu diketan yang ini, lalu cabut aja disini. Oke, kita angkat. Yang satu lagi sama, ditarik aja, ditekan, lalu ditarik lagi. Sob, kita simpan sini Sob. Lalu kita bongkar dulu Sob ini. Bautnya Sob, kita bongkar satu-satu ini. Aslinya bautnya ada ini dua, itu dua Sob, jadi empat. Cuma supaya menghemat waktu Sob, kita jadikan satu-satu. Ini juga terlihat kropos Sob, sudah sini makanya diket. Oke, kalau sudah di ini dibuka bautnya, tinggal dilepas aja, ditekan, nanti keluar sendiri Sob seperti ini. Baru kita ambil mesinnya dan kita simpan dulu ini Sob. Kita amankan dulu, amankan. Kita ambil casingnya atau rangkanya. Ini Rinnai stainless Sob. Ini Rinnai sudah apa namanya, mesinnya sudah macet Sob. Jadi yang kita gunakan atau kita pakai ini rangka saja Sob. Oke, cara masukinnya gini Sob ya. Ini diangkat dulu sedikit, lalu masukin ke sini belakang Sob. Ada lubang di belakang yang sudah masuk. Tinggal ini dilurusin, dilurusin ke sini Sob. Si, nah kiranya ini udah lurus, tinggal ditekan aja, tekan Sob. Lalu masukkan bautnya satu persatu Sob. Sobat bisa mengikuti di cara-cara dari Raja Nagas supaya lebih safety Sob. Jadi ketika kompor masih berfungsi, cuma rangkanya atau casingnya sudah berkarat atau sudah jelek, Sobat Raja Nagas bisa mengantisipasinya dengan cara yang Raja Nagas lakukan. Kita pasangin lagi Sob. Ini tombol yang ininya ada garis tutan yang atasnya Sob, pasangin aja. Lalu ini ada cadangan, ini juga bekas yang kompor ini, cuma kotor Sob, udah dicuci bersih. Dan ini burnernya, ini cara masukinnya begini Sob. Ini di sana ada square lubang ini Sob, lubang yang tengah ini, lubang tengah ini masukin ke square yang ini Sob. Dilurusin aja Sob. Oke, udah tekan sedikit dan masuk Sob. Tinggal kita kunci. Cara kuncinya masukin aja dan lubang sedikit sana, masuk ke sini sama, tinggal ditekan aja. Satu lagi Sob,
Tesla bisa. Bagaimana? Mungkin aja yang lihat belakang saja pipa gasnya. Oke. Kita pasangin dulu regulatornya. Kita coba sob. Oke. Sudah. Sudah bisa tapi dikecilin dulu sedikit. Bisa jadilah kompor yang asalnya berkarat jadi kompor seperti baru lagi. Oke sob, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kalau ada permintaan, kritik, saran dan apapun itu silahkan tinggalkan di kolom komentar. Salam Raja Nagas, terima kasih.